Perimeter kita ini jaraknya dekat, sepanjang 235, underpass tertutup di sisi barat, sepanjang 175, underpass tertutup di simpang Bogo, itu sepanjang 90, dan di sisi baratnya, di sisi timurnya, itu underpass terbuka sepanjang 185, dan dalam pendekatnya 301. Ini ada dalam proyek sisi kanan dan sisi kiri untuk lalu lintas akan selesai di sisi terowongan bagian barat ini tanggal 8 Desember, di sini tanggal di sisi yang tertutup tanggal 10, dan di sisi sebelah timurnya tanggal 8 Desember 2024. Ya, ini kondisi terakhir secara panjang meter panjangnya dan bentang terpanjangnya di 130 meter. Bentang terpanjang ada di tengah ini, jadi pembangunan ini merupakan PVCTC sehingga jembatan kami bisa baik dan aman. Dan jembatan ini juga sudah didesain untuk tahan gempa tentunya, Pak. Nah, jadi sudah ada peralatan-peralatan khusus, dan juga yang paling signifikan adalah ada shocknya, Pak, ada shock breakernya begitu. Jadi ada STU namanya, shock transfer unit. Terus akan melakukan pengujian beban, ada uji statik, uji dinamik, nanti sudah selesai, dan makanya kereta sudah bisa naik ke atas, Bapak. Bawahnya yang ada di bawah sekarang sudah bisa naik ke atas, dan dari teman-teman KUB sudah bisa melakukan pekerjaannya. Nah, ini keberatan kami, ini jembatan kami. Ini ada ini menuju ke Solo Balapan, dan yang sini ke Kaliaso Katipiro. Tahap selanjutnya tentunya kami ya, ini kondisi terakhir Pak Wapres yang saya ketahui, ini akan kendaraan tidak akan terjadi kemacetan awal dan kondisi semula. Mungkin itu penjelasan dari Pak Wapres. Nanti kita jalankan, nanti mungkin akan mengambil sebagian jalan, mungkin setengah jalan masih kita ambil, Pak, karena butuh space untuk melakukan pekerjaannya. Nah, jadi ini, Pak, nanti double tracknya akan jadi, dan di schedule kami nanti di sini ada schedule, mungkin dulu akan selesai di bulan November, Pak, tahun depan. Sebab kita kemudian menulis kontraknya untuk sampai diteruskan ke 2025, Pak. Terus yang ini masih belum. Ayo, ada lagi di anak-anak di belakang. Antar salam, Pak. Adik luar, Pak. Makasih, Pak. Bantu teman-teman.